Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Jody Way Channel. Nah, pada kali ini saya sedang berada di garasi PO Haryanto Bangka. Ini kan ya udah tahu tuh pasti mau ngapain. Ini ada acara Famgat atau Family Gathering. Nah, itu udah ngumpul di situ, ada berbagai macam Haryanto di situ, yang dari Kudus tapi yang dari Jakarta belum sampai. Ya. Nah, saya mau naik yang ini 002 bareng teman-teman. Nah, oke, sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, share, dan aktifkan lonceng notifikasi. Nah, ini ya, kita baru aja masuk di jembatan Kali PP ini di gerbang tol Colomadu. Ya. Ini ada 068 sama 024 ya yang membantu. Nih. Ini karena storing keanginan. Maklum ya, ini 002 kan unit yang mungkin ya cukup lama tidak dipakai. Terus ini dibangkitkan kembali ini 002. Ini keanginan. Masuk angin. Ini dibantu sama 068 sama 024. 068 ini rombongan dari Solo dan 024 ini rombongan dari Kudus ya. Dari Kudus Pati. Nah, ini ternyata ketemu sama ini nih. Halo. Halo, ini Mas Gipari ikut juga 074 ya, bukan 024, 074. Ikut 074, Mas. Ini 068 juga dari Kudus, ternyata kira dari Solo doang wong aku baru datang. Kalau aku ikut 002 ini. Kiri. Kiki. Filter solar. Kuwi lho. Udara. Udara ya. Kene. Samping kene to. Kiwa to. Enak pun langsung kanan. Ganteli ini gitu sih kan. Belakang depan.
Nah ini ya, montirnya sudah datang. Nah, langsung diurus, dibenerin ini karena kerusakannya ya cukup ringan, nggak terlalu fatal. Keanginan aja ya, keanginan, jadi ngempos tenaganya itu. .074 untuk yang rombongan dari Jakarta itu masih di Weleri, di Gringsing ya, masih di sekitaran itu, jadi kemungkinan konvoy di sana ya, yang dari Jakarta. Di sini KM497 297 200. Nah ini sementara di sini dulu kita, mudah-mudahan cepat kelar dan sehat. Jadi starter. Nah ini ternyata masih belum bisa ya. Jadi habis bantuin saya, bantuin ini ngompa filternya ya. Ternyata ya enteng, tapi ya kalau lama-lama juga kempeng kan gini kan. Tus 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 gitu yang di samping ini. Nah. Dan beratnya lagi itu enggak bawa kunci-kunci ya. Lalah, enggak bawa kunci-kunci. Nah. Ini nunggu 037 yang infonya bis ngelen ya, bis ngelen yang lewat tol ini paling deket. Nah ini alhamdulillah sudah tertolong 037 ya, minjem kunci 24 sama 22 ini buat benerin Hari Danianto.
37. Kita ke sana. Habis minjem kunci. Datang 087 San Maru. Datang lagi 023 ini membantu. Ini permasalahannya adalah selang solar yang bocor. Wah baladikat, selang solar yang bocor jadi nggak mau naik solarnya. Ini yang dari Jakarta ini juga Pamgat, dan ini armada Jakarta pertama yang masuk ke area sini ya. Jadi ini pertama. Tadi yang 68 sama 74 itu kan dari Kudus. Ini Jakarta pertama ini. 23. Ini 023-nya. Sensation. Loh Mas kok enggak bantuin? Loh dari tadi saya bantuin ini mulai dari nyenter terus ngolong juga tadi. Ngompo segala macam ya. Jadi ini ya sebenarnya saya ngerekam video ini ya, cuma pas lagi sempet-sempet aja, pas lagi slow-slow aja ya, itu juga banyak orang juga kok. Tuh. Nah ini San Marunya. Wah, keren ya, ini ya San Maru ya 87. Ini julukan legend di Sinar Mandiri Mulia, San Maru juga turut membantu kita. Ini kebetulan nggak bawa penumpang, jadi jatah Gemolong buat besok ya. Gemolong ini mau ke Gemolong dari garasi ya. Kok iso sing kene ya iso lah numpak rela. Lu rela lewat tol ya? Iya rela lewat tol saiki. Ya just tol saiki. Ini udah banyak ini. Emang kalau ke Solo kalau nggak ketemu Mas Jodi enggak. Ketemu Mas Ilham lagi. Iya. Aku datang lagi. Datang lagi. Ikut ikut apa Mas? 23 ini. 081. 81. Oh, 81. Handsome. Handsome. Go aja. Asik. Janisari. Pak Bro. Paradise. Rp150.065 dan semuanya pokoknya yang selain 002 suruh berangkat ya. Jadi ya udah, ini tinggal kita sendiri dulu sini. Karena ya pasnya itu 115 Wetros duluan.
Pak Susiono. Dua belas Sunbreaker berangkat. Kemudian 023. Lalu ada 168 Keisa. Ada 081 Hensam. Belakang habis dan ini 065. Angkat 150. Itu ada Pujangga Zoya. Pujangga Zoya 97. Tadi juga ada 94. Itu tapi lewat doang, enggak berhenti 94. Ini Pujangga. Ini lampu jalan udah dimatikan. Petang-petangan di sini kita. Mundur Pujangga. Nah ini 097 drivernya Mas Unyil. Berangkat 97. Hari sudah menjelang subuh. Tadi yang lewat 165 Lesting tapi nggak tahu kayaknya. Jadinya langsung labas aja. Kita juga ada PJR di sini ya. Jaga. Teman-teman semua. Mau bikin selamat pagi Malang. Jurus apa jurus apa? Matahari mulai terbit. Suatu hal yang jarang ditemui ya, apalagi kalau di kota-kota besar. Nah, tuh. Pada bertani orang-orang ya. Kita bisa lihat view orang-orang nyawa.
Wah, itu tuh 66 sama 61 lewat. Be Better sama Gang Steel. Itu dua-duanya Cilengsi, tim Cilengsi yang berangkat dari Cilengsi semua itu. Berarti sisa Lebak Bulus satu. Di belakang tinggal satu Lebak Bulus. Bis di starter tapi enggak kuat. Elopnya X Sumber Alam, Elop Haryanto. Ternyata Elop ini langsir penumpang. Langsir penumpangnya 103 ya, tujuan Gemolong nih. Jadi nggak bawa barang-barang storing. Nah, mobil storingnya di mana? Mobil storingnya masih di garasi. Katanya sih nyari barangnya ya, nyari barangnya buat bus ini. Jadi masih mencari barang. Ini tujuan Gemolong. Elopnya langsir. Blas datang. Ngirim jajanan. Pinggir jalan mas, bisa storing dari semalam sampai itu jam berapa ya? Setengah tujuh. Udah mau jam tujuh malan. Oh iya. Kayaknya nggak jadi ikut farmcat kita. Ini drivernya baru bangun ini gimana mas? Nah, daripada sedih. Kita nggak tahu harus ngapain karena nunggu storingan. Mending sarapan bakpia jogem seadanya. Nggak ada makanan di sini. CCR-nya balik lagi tuh. Ngambil kon. Akhirnya pukul 7.40 ya, ini mobil storingnya datang. Ternyata bukan dari garasi Bangak. Kalau garasi Bangak kan cuma situ doang ya, deket banget ya. Ternyata ini mobilnya dari Weleri ya, dari pom Weleri, tim storingnya ini. Yo pantes lama ya dari Weleri. Ini famgatnya Hari Danyanto ini. Bukan Haryanto Mania, bukan Farmgat Haryanto Mania. Ini Farmgat Hari Danyanto di sini. Pinggir sawah. Kan ku ingat pakai KM497. Ini lagi ditangani oleh montir-montirnya Handal Haryanto. Montir Handal Haryanto ini pokoknya ya, semoga cepat selesai lah. Terdampar di sini. Satria Bora. Iya. Dia pergi dari. Nek supir ini dia. Lah ini tim huru-haranya ini yang bikin ini Mas Pitik. Ketiwas ganteng gagal tampil. Gagal tampil pagi. Pi mas, enak.
Mantap pokoknya. Ya, pokoknya ceritanya banyak lah untuk anak cucu nanti. Iya, benar. Ternyata ada yang nyusulin. Ada aja yang lihat ya. Heeh. Mau makan ini. Deh, gua mau makan. Jangan tapak itu. Pakai motor. RPM-nya itu jadinya enggak mau naik. Dia enggak mau naik. 2000 aja susah dia. Ke 2000 RPM. Sedangkan kalau di jalan tanjakan itu bahaya juga kalau mentok kurang dari 2000 RPM itu. Bahaya juga. Jadi ada part yang harus diganti kayaknya nih. Masih belum mau ngangkat. Mau ngambil barang-barang dulu kayaknya ke garasi banget. Nah ini, ya Mas, matur nuwun udah disamperin ini sama Mas Nasir dari Nogosari ya, sama putrinya, mantap. Mantap pokoknya. Datang lagi di sore ini. Ini belum. Jadi sih betul bolor. Kenapa berat? Bolor. Papa tolong.